Masih saja terjadi. Kok bisa ya? Ada orang tua yang tega menganiaya anak kandung yang masih kecil. Apa masalah kalian sampai menyiksa anak yang tidak berdaya? Bahkan ketakutan dengan perbuatan kejam kalian. Semoga penjara bisa membuat kalian, para orang tua yang kejam pada anak kandung, jerah dan bertobat. Pak polisi, jangan diam saja. Tindak tegas semua pelaku kekerasan pada anak. Naskar gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Dede Haja 76. Lapor Pak Polisi. Di Jalan Turi Depok sering terjadi pencurian kendaraan bermotor, terutama terjadi saat jam sepi di pagi hari. Mohon patrolinya, Pak. Laporan selanjutnya dari Rustan 99. Lapor Pak Polisi. Di wilayah Bukit Sundi Solok, Sumatera Barat, rawan pembegalan dengan kekerasan. Mohon dilakukan patrolinya, Pak. Karena sepinya kondisi sekitar membuat khawatir warga. Dan laporan selanjutnya dari Rania Jaya 6671. Lapor Pak Polisi. Mohon patrolinya di Tol Belawan Medan. Karena seringnya aksi pungli yang mengancam akan melempar batu jika tidak diberikan, sudah sangat meresahkan pengguna jalan. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Lapo bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.